Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari saudara Sofyan dari di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kalau sholat berjamaah di Masjidil Haram yang tidak kunut, apakah boleh kita kunut sendiri, Buya? Jika kita sholat di Mekah atau di Madinah, ternyata imamnya tidak kunut, Anda sebagai orang yang bermatab Imam Syafi'i bagaimana? Jawabannya adalah doa dulu. Semoga Anda bisa umroh semuanya, bisa naik haji semuanya. Dan jangan ragu untuk mempertahankan madhab Imam Syafi'i. Tanda keterikatan antara guru dengan murid. Adab dengan guru dengan murid. Jangan gampang pindah-pindah. Kalau pindah harus ada ilmunya. Kalau seandainya Anda tidak kunut pun juga sah kok. Cuman berpegang itu tanda keterikatan Anda dengan guru. Saya Syafi'i, saya ngikut guru Syafi'i. Saya akan pertahankan ini semuanya. Tanpa saya mencaci yang tidak kunut, selesai. Cuman selagi Anda madhab Syafi'i, Anda tetap pertahankan. Oh, enggak susah. Dan ada pahalanya kok dalam madhab Imam Syafi'i. Kunut, maka jika imam Anda tidak kunut, maka Anda pun tetap disunahkan kunut. Yaitu dengan cara mencuri kesempatan waktu iktidal, imam berdiri, Anda baca kunut. Sehingga Anda terlambat sedikit, tidak ada masalah. Cuman pertanyaannya adalah, waduh, saya enggak hafal kunut. Nah, ini yang banyak. Gimana? Kunut itu artinya doa. Kalau Anda hafal Allahumma hdini fiman hadait, cukup Anda yang paling hafal, yang doa favorit. Doa favorit yaitu Rabbana atina fiddunya hasanah, sah jadi kunut. Bagi yang tidak hafal kunut, yang penting Anda pertahankan tradisi madhab Syafi'i, karena itu tanda sambung dengan guru. Anda berdiri tetap, angkat tangan dan jangan ragu. Biasanya tidak ada yang katakan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang gampang terpengaruh. Itu nanti bisa saja banyak masalah. Pulang dari Mekah, nanti bismillahnya ketinggalan di sana. Itu biasanya orang kayak gitu. Yang tidak bismillah sah, akan tapi Anda Syafi'i tetap bismillah. Tidak usah ragu, keyakinan ilmu dengan yakin. Tetap ruku imam kita tetap lanjutkan. Rabbana atina singkat saja. Bagi yang tidak hafal Allahumma hdini fiman hadait, Rabbana atina, selesai sujud. Ngejar sujudnya, sah. Tapi dipercepat sedikit. Dan biasanya enggak terlalu jauh kok. Karena apa? Selesai Allahu liman hamidah, Rabbana lakum tuh, kita langsung Allahumma hdini fiman hadait, fa'afini fa'afait wa talamit, selesai. Yang enggak apa, tetap baca kunut. Ingat, siapapun yang enggak hafal Allahumma hdini, kalaupun Anda di rumah jadi imam pun boleh Anda. Enggak usah gengsi, tunjukkan kalau Anda memang orang yang tidak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Setelah assalamualaikum ada yang marah. Kamu ni imam goblok, enggak pakai Allahumma hdini. Jawab, yang goblok kamu, kata ustaz, yang enggak apa Allahumma hdini boleh pakai Rabbana atina. Yang goblok siapa yuk? Kamu, gitu. Enggak usah ragu. Saya ingin mempertahankan masalah tradisi ulama. Ini adab. Adab itu penting. Jangan mukhalafah dengan guru Anda dulu kalau bisa. Baru nanti kalau masalah Anda ingin coba-coba, itu babnya beda. Ikut ulama. Ulama benar semua, yang enggak pakai kunut juga sah. Ulama Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah enggak pakai kunut. Cuman kami ingin mengajak semuanya, membiasakan agar tidak gampang ikut-ikutan. Kita punya guru dan guru kita punya guru. Mereka sambung sanad sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ijtihad para ulama, bukan main-main. Yang repot Anda adalah kayak bunglon. Biarpun bunglon baik, ke sini madhab Hanif, ke Hanafi. Ini malah ini. Akhirnya Anda sampai pulang ke rumah bikin rusak. Akhirnya berubah semuanya masjid gara-gara umroh. Umroh langsung bismillahnya ketinggalan. Ini yang sering. Tetap bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak pakai bismillah gimana? Ya sah. Menurut madhab mereka, madhab kita tidak. Kami hanya ingin mengajari agar kita punya adab dengan guru dan ulama-ulama kita, tanpa harus mencaci pendapat orang lain dan ulama lain. Wallahu a'lam bissawab.